Ah, apa itu? Ya ampun, itu kan, itu monster jelly. Ya, bagaimana ini? Si Squid Game tidak bisa melihat sama sekali. Mungkin dia mengira tidak ada terjadi apa-apa. Pura-pura tidak kelihatan. Pasti monster jelly itu tidak menganggap aku sebagai manusia hidup. Nah, aku berjalan saja di sini. Monster-monster jelly itu sudah menangkap beberapa manusia. Bahkan dikalengkan, kemudian sudah menjadi transparan. Aduh, Mio, bikin kaget kamu. Ih, kakak, kamu juga bikin aku kaget. Mata kamu jangan melotot begitu. Aku tadi sampai kaget, kukira siapa. Aduh. Kakak, di mana? Di sana boneka jelly-nya. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby GameSpot. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Kakak, cepetan hitung, kita kan mau main peta umpet. Mio, tapi kamu jangan mainnya curang ya. Iya, mulai menghitung. Baiklah. Ayo cepetan Squid Game. Satu. Cepat Squid Game. Dua. Tiga. Kita mau sembunyi di mana, Mio? Lima. Sembunyi di tempat yang tidak diketahui kakak Yuta. Persembunyian rahasia. Tapi di mana? Aku tidak tahu tempatnya. Kalau begitu kamu ikutin aku saja Squid Game. Aku akan bersembunyi di tempat yang tidak akan pernah ditemukan oleh kakak Yuta. Nanti kita pasti menang. Persembunyiannya di sini Squid Game. Kenapa di sini? Di sini kan terang sekali. Nanti malah diketahui sama si Yuta. Kamu harus percaya kepadaku. Kamu duduk saja di sini. Lalu tutup matamu. Kenapa harus tutup mata, Mio? Percaya saja, cepat kamu menurut. Tutup saja matamu lalu duduk di sini. Sudah, Mio, apakah harus begini? Iya, kamu begini saja. Tidak akan ketahuan, jangan kemana-mana ya. Apapun yang terjadi, diam saja di sini. Tapi Mio, kalau tidak bisa melihat begini, susah. Gak apa-apa, kamu di sana saja. Hihihi, kalau begini kan Squid Game bisa ketahuan. Lalu kakak Yuta pasti bisa menangkapnya dulu. Otomatis aku orang terakhir yang bisa ditangkap kakak Yuta. Jadi nanti yang berjaga selanjutnya adalah si Squid Game, bukan aku. Aku pintar sekali. Kenapa Squid Game itu mudah sekali dibohongi? Sebaiknya aku sembunyi di tempat yang di sini saja. Nah, kalau di sini kan dekat, kakak Yuta pasti tidak akan mengetahuinya. Di sini ada rumput yang tebal sekali. Aku sembunyi di sini saja deh. Sambil memantau, kira-kira Squid Game bakalan kena tangkap atau tidak. Haha. Ayo pasukanku, kita adalah monster jelly. Kita harus mencari banyak manusia. Aku sudah menangkap beberapa manusia dan sudah kumasukkan ke dalam toples jelly ini. Hahaha. Kita akan berjalan. Ah, itu ada manusia. Tapi kenapa ada anak-anak di sana? Anak-anak itu, cuman satu. Kukira tadi banyak. Ah, kenapa dia duduk di sini? Kelihatannya anak ini bisa kumasukkan ke dalam toples jelly. Iya, bos. Cepat, bos. Kita akan memperbanyak pasukan kita. Ah, anak ini sama sekali tidak bergerak. Apakah dia sudah meninggoy? Itu siapa ya? Dia bersuara. Kelihatannya dia tidak meninggoy. Ya bos, cepat bos, kita harus berubah dia. Sebelum memasukkannya ke dalam jelly, sebaiknya kita tangkap dulu. Ah, apa itu? Ya ampun, itu kan, itu monster jelly. Ya, bagaimana ini? Si Squid Game tidak bisa melihat sama sekali. Mungkin dia mengira tidak ada terjadi apa-apa. Atau, waduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa bergerak dan tidak bisa membantunya. Sebaiknya aku sembunyi, biar aku selamat. Dengan begini, pasti tidak ketahuan. Aku harus cepat pergi. Karena monster jelly itu bisa membuat orang masuk ke dalam jelinya. Aku merangkak saja, pura-pura tidak kelihatan. Pasti monster jelly itu tidak menganggap aku sebagai manusia hidup. Nah, aku berjalan saja di sini. Siapa itu? Kenapa ada yang bergerak? Mana ada, bos. Tidak ada yang bergerak. Cuma anak ini. Oh, kalau begitu anak ini kita tangkap. Itu Yuta. Bukan, aku bukan Yuta. Lalu kamu siapa? Sesuai perintah Mio, aku tidak akan bisa buka mata. Aku tidak peduli dengan matamu. Itu ada yang bergerak. Ayo kita ke sana. Kenapa anak ini malah tergeletak di jalan? Iya, bos. Kalau begitu, apa kita tangkap saja dia? Tapi kalau sudah meninggoy, kita masukkan ke dalam jelly, kelihatannya akan membusuk. Kita cukup saja mengambil anak ini. Coba. Lihat, dia sama sekali tidak bergerak. Walaupun sudah aku pijak-pijak. Iya, bos, kalau begitu anak ini pasti sudah meninggoy. Kita pergi saja. Cukup membawa satu anak ini, sudah bisa kita kalengkan. Ayo kita berangkat.
Anak yang menggoy itu tidak usah kita bawa saja. Ya ampun, kenapa tadi aku malah dipijak sama si monster jelly itu? Mana sakit lagi, berlendir. Jorok sekali. Tapi ini gawat. Si Squid Game sudah diambil ya? Aduh, dia tidak ada. Bagaimana ini? Mereka masih di sana. Aduh, aku harus pura-pura meninggoy lagi. Kalau begini, kemanapun mereka pergi, mereka akan mengira aku cuma cicak kering. Ayo, kita pergi. Iya, bos. Kita pergi saja. Pergi saja ke tempat yang bisa mengalengkan anak ini menjadi jelly. Kenapa di sini dingin? Ini apa? Kalian siapa? Kenapa kalian menggendongku? Tentu saja dia tidak melihat. Matanya tertutup. Kenapa dia malah menutup mata? Maukah kamu membuka matamu? Aku tidak boleh membuka mata. Karena ini peraturan. Kami lagi main peta umpet. Sebaiknya cepat saja, bos. Kita harus mengalengkan dia ke dalam jelly. Ya, kita akan mengalengkannya ke dalam jelly. Aduh, mereka pergi lagi. Tapi kenapa cuma Squid Game saja yang diambilnya? Sedangkan kakak Kajue tidak diambilnya. Aku harus kemana? Aku tidak berani menolong si Squid Game. Sebaiknya aku lapor ke kakak Yuta. Kenapa kakak Yuta sama sekali tidak bergerak? Dia sudah menghitung sampai 100 atau belum sih? Kakak Yuta, jangan main lagi. Aku sudah mau membatalkan. Aku sudah hitung sampai 99. Sebentar lagi 100. Kenapa batal? Kakak, gawat. Squid Game diambil sama monster jelly. Kenapa bisa? Kenapa ada monster jelly? Itu karena tadi kami main peta umpetnya. Aku mau Squid Game supaya kalah. Aku tutup matanya. Ya ampun, kamu ini gimana sih, Mio? Aku sudah bilang tadi jangan main curang, tapi kamu malah main curang. Kalau tadi mata Squid Game tidak ditutup, mungkin dia bisa kabur. Masalahnya kenapa dia tidak langsung membukanya? Ah, kamu ini gimana sih? Cepat tunjukkan di mana tempatnya. Iya, kakak. Waduh, main peta umpet malah jadi begini. Kenapa ada monster jelly yang menangkap Squid Game? Ayo, Mio, kita berangkat. Kalau terjadi sesuatu dengan Squid Game, bagaimana kita mau menjelaskannya dengan mamanya? Kamu tahu sendiri kan, mamanya itu besar. Aku tidak mau tanggung jawab ya kalau mamanya nanti pijak kamu jadi gepeng. Hei, kakak, jangan. Aku tidak mau jadi gepeng. Makanya, siapa suruh kamu tadi mulai duluan? Tuh sih, makanya jadi orang jangan jahat. Ya sudah, kemana jalannya? Lurus, kakak. Sampai di simpang belok-belok kiri. Simpang belok kiri? Di sini kah? Tapi tidak ada jelinya, Mio. Gawat ini, aku sama Mio malah terpisah. Di mana sih Mio? Bukannya tunjukkan jalan. Jangan-jangan dia kabur. Ya ampun, itu jelinya. Aku harus menolong si Squid Game. Kelihatannya dia memang digendong. Kenapa Squid Game itu tidak lari atau tidak kabur? Malah di sana terus. Monster-monster jelly itu sudah menangkap beberapa manusia. Bahkan dikalengkan, kemudian sudah menjadi transparan. Aduh Mio, bikin kaget kamu. Ih kakak, kamu juga bikin aku kaget. Mata kamu jangan melotot begitu. Aku tadi sampai kaget, kukira siapa. Aduh. Kakak, di mana? Di sana boneka jelinya. Kita tunggu saja di sini. Nanti kalau Squid Game dibawa kemana kita ikutin. Matamu itu jangan melotot begitu, Mio. Aku takut, kakak. Sudah takut sama monster jelly, takut sama mama Squid Game. Makanya jadi orang itu mikir dulu. Mikir, otak itu dipakai, Mio. Jangan cuma mau nyesatin orang. Iya kakak, lain kali aku tidak akan membuat hal seperti ini lagi. Kita akan mengalengkannya di sini saja. Yuta atau Mio di sini? Bukan. Jadi kalian siapa? Kalau begitu kita turunkan saja penutup matanya. Kalian ini siapa? Kenapa malah menjadi begini? Kami adalah monster jelly. Kamu akan kami masukkan ke dalam jelly-jelly ini seperti kami. Aku tidak mau. Kamu harus. Karena kamu sudah menjadi bagian kami. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku mohon. Tidak. Aduh. Kalau begitu, ikutin kami. Sebentar lagi, badannya akan kumasukkan ke dalam badanku. Jangan, aku tidak mau menjadi jelly. Mio, sudah gawat ini. Si Squid Game mau dijadikan jelly. Ayo kita beraksi. Hey, monster jelly, tinggalkan si Squid Game. Kenapa ada dua anak? Yuta, Mio, tolongin aku. Aku mau dijadikan jelly. Kakak, bagaimana ini? Mau tidak mau kita harus melawan jelly-jelly ini. Bagaimana cara melawannya? Kita cuma berdua, sedangkan mereka ini ada berenam. Kalian tidak akan mungkin bisa melawanku. Yuta, tolongin. Badanku sudah mau masuk ke dalam jelly. Kalau begitu, Mio, kamu urus tiga, aku urus tiga. Aku akan langsung urus bosnya ini. Kamu sudah siap, Mio? Kakak, aku tidak berani.
Squid Game, aku langsung akan menyelamatkanmu. Awas kalian semuanya. Aduh, jelly-jelly. Aduh, aduh. Wah, tidak gampang ini. Oh, anak itu. Tangkap dia. Lindungi aku. Tidak. Aduh, aduh. Bosnya kuat banget ini. Ah, ah, bagus. Satu sudah. Oh, anak buahku malah kamu. Lawan ya. Ah, ini bosnya. Aduh, aduh, aduh. Di mana si Mio? Aku harus makan dulu ini. Wah, bosnya kuat banget. Oh, sedikit lagi. Aku akan menangkapmu. Akan kumasukkan ke dalam jelly. Aduh, tidak. Ah, berhasil. Tapi di mana empat lagi? Mio dan juga Squid Game-nya di mana? Mio, Squid Game. Yuta, Yuta, aku di sini. Ah, Squid Game, untunglah kamu selamat. Di mana si Mio? Aku tidak melihat si Mio. Tapi bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku masih baik-baik saja. Kalau begitu kita cari si Mio. Tapi di mana empat monster lagi? Ah, aku takut. Harus lari ke sini. Loh, kenapa? Kenapa monster jelly-nya di sini? Ah, mau tidak mau aku harus melawannya. Dasar monster jelly. Hei, kembali. Wah, ternyata dia penakut. Aduh, bosku. Bosku sudah meninggal. Kembali kamu, monster jelly. Aku tidak akan melepaskanmu. Kita harus mencari lagi empat jelly itu. Di mana empat-empatnya? Tidak kelihatan. Lagian, Mio di mana? Bagaimana ini kita terpencar? Kakak Yuta, di depan itu ada jelly, kakak. Baik, Mio. Jelly itu malah mau kabur ke sekolah. Jangan kita lepaskan. Malah ke sini. Sembunyi di sini. Baiklah, ini sudah jelly yang ketiga. Akan aku gebukin kamu. Rasakan. Aduh, jangan, jangan. Tolong, jangan sakiti aku. Ya, ini kabur terus nih. Kalau begitu, rasakan. Kak, aduh, Yuta. Bantu aku, Squid Game. Dia terus bersembunyi di sini. Buat apa sembunyi di sini? Aduh, ini baru yang ketiga. Tiga lagi. Rasakan ini. Jelinya sudah meninggoy. Ayo cepetan Squid Game, kita cari lagi tiga jelly lagi. Kemana mereka? Mio, ketiga monster jelly lagi sudah menghilang. Mio, bagaimana kita kehilangan jejaknya? Aku tadi melihatnya cuma yang biru. Tiga lagi nggak ada. Tapi bosnya sudah buat meninggoy belum? Sudah, cuma tiga lagi entah di mana. Aku takutnya dia berkeliaran di sekolah. Apakah kita harus mencarinya, Mio? Sudah sampai di rumah. Apakah di rumah ini ada monster jelly-nya? Lebih baik aku memeriksa di rumah, takutnya ada monster jelly. Tidak ada monster jelly-nya. Aduh, mereka Squid Game, kamu jangan terus mengikutiku. Kenapa malah terus mau gebukin aku sih? Ah, mereka Squid Game itu kenapa? Jangan-jangan dia sudah terkena mantra si jelly. Bolak-balik dari tadi terus memukulku. Ih, kenapa sih Squid Game itu? Kakak, bagaimana? Aneh, Mio, Squid Game terus memukulku, Mio. Hah? Aduh, aku juga dipukulnya. Kalau begitu, lawan saja dia. Lihat Mio. Kakak, Squid Game ini sudah berubah menjadi monster jelly. Kalau begitu, Mio, bantu aku lawan dia. Kalau begitu kita lawan saja Mio berdua. Iya. Kamu kenapa sih Squid Game? Cepat Mio. Aku lagi makan kue. Aku tungguin saja. Kakak, dia sudah pingsan. Bagaimana dengan monster jelly-nya? Yang penting kita sudah buat Squid Game ini diam di tempat. Kalau tidak nanti dia terus gangguin. Tapi tiga monster jelly itu di mana? Jangan-jangan dia sudah menguap ya? Karena kan panas. Mudah-mudahan saja. Mio, kamu jaga dulu boneka Squid Game-nya di sini. Ya kakak. Aku akan lapor polisi. Mudah-mudahan polisi bisa menangkap tiga jelly itu. Semuanya malah berkumpul di sini. Tapi jelly-nya tidak ada. Di mana bapak dan ibu polisi? Ya ampun. Kalau begitu. Aduh, kenapa malah aku yang malah mau ditembak sama ibu? Naik mobil saja deh. Aku mau kabur. Hei anak-anak, jangan naik mobil. Kalian bukannya menangkap si monster jelly. Kenapa malah menangkapku? Aku tidak bersalah, Pak. Pak Ken, ibu. Aduh, mobilnya bisa sampai bonyok ini kalau maju mundur terus. Aku akan di sini saja, lebih aman. Oke. Aduh, ya ampun. Aduh. Wah, gawat ini. Pasti aku bisa dimarahin. Mobil ibu Iyo sama Pak Ken. Macet di sini. Aduh, ya. Masuk ke dalam lagi. Gak bisa kemana-mana ini. Waduh.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Abby Gamespot selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Ah, padahal aku tadi mau melapor, ada 3 jelly lagi yang bersembunyi. Mobilnya malah di sini. Macet, bagaimana ini? Hoi, kamu membuat mobil polisi rusak. Biarin aja. Aduh, aku mau kabur. Aduh, jangan. Makan kue lagi, isi tenaga. Monster jelly masih berkeliaran. Kenapa polisi malah menangkapku? Ini sudah salah tangkap ini. Aduh, di sini lagi dia. Kabur. Hup.